Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kali ini kita akan belajar membaca surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Saya akan baca dahulu, kemudian saya akan bincangkan berkaitan hukum-hukum tajwid dan cara bacaan yang ada di dalam surah Al-Ma'un. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Surah Al-Ma'un ada 7 ayat sahaja. Kita lihat cara bacaan. Di sini kita akan membaca A, bukan A. A adalah huruf Ain. Ini huruf Hamzah di atas A. Kita akan baca A. A-ra-ai. Ra dibaca tebal. Ra beratas dihukumkan tebal, tafkhim. Kita kena baca Ra. Ra di atas Ra, bukan Ra di atas Ra. Kalau kita membaca Ra, A-ra-ai, Ra, bacaan kurang tepat. Ra di atas Ra. A-ra-ai, A-ra-ai, Ai. Di sini kita baca dengan lembut. Di sini ada sifat lin. Lin itu ialah lembut. Ai. A-ra-ai tal-ladhi. Di sini ada syaddah atau sabdu di atas huruf lam. Di sini alif lam syamsiyah, kena tekan dahulu. Ara'aitalladhi. Di sini dua harakat mad asli, ya yang tiada baris, sebelumnya baris di bawah. Kita baca dua harakat mad asli. Di sini ada syaddah, ada sabdu pada huruf zal. Kita tekan dahulu baru lepaskan. Yukad, yukaddi, yukad dibu biddin. Di sini juga ada syaddah, kita kena tekan dahulu baru lepaskan. Yukadzibu biddin. Di sini ada tanda panjang dua harakat. Kemudian di sini ada syaddah, kita tekan dahulu baru lepaskan. Di sini juga kita baca dua harakat panjang. فَذَلِكَ الَّذِي dua harakat. Di sini huruf Ain ada syaddah, kita kena tekan dahulu baru lepaskan. يَدُعُ 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 الْيَتِيم. Di sini mad arid isukun, sama juga di sini din mad arid isukun. Kalau din ini kita pilih 6 harakat, maka di sini juga 6 harakat. Di sini juga 6 harakat.
dan seterusnya akan menjadi 6 harakat sahaja. Tapi jikalau di awal ni kita telah memilih 2 atau 4, maka kita kena kekalkan kadar bacaan yang sama pada hukum yang sama selepasnya. Wala, di sini mad asli 2 harakat. Wala yahubbu, dot pada syaddah, dot huruf yang tebal, kita kena sebut dengan cara yang tebal juga untuk huruf dot. Wala yahubbu, yahubbu ala, di sini 2 harakat dengung. Ta'a, ah, di sini mad asli 2 harakat. Ta'amil miskin, mis huruf sin ada keluar angin sedikit, mis, miskin, di sini mad arif disukun. Fawai, di sini ada sifat lin lembut. Fawailul, tanwin pada huruf lam, masuk pada huruf lam, di sini tidak berlaku dengung, tetapi ini berlaku idgham, tapi idgham bila gunnah masuk dan tiada dengung. Fawailul lil, lul lil musallin, di sini juga mad arid disukun. Alladhi, di sini hamzah wasal, kita namakan hamzah wasal. Alif yang ada tanda sort kecil di atas ini kita panggil juga namanya hamzah wasal. Kita akan bariskan di atas. Alladhi, di sini mad asli 2 harakat. Alladhinahum, mim bertanda sakinah selepasnya huruf ain. Mim bertanda sakinah ini kita kena sebut dengan jelas sebutan mim sakinahnya. Hum, hum an sa, an sa, di sini berlaku dengung ikhfa hakiki, dengung 2 harakat. An salatihim sahun, di sini mad asli, di sini mad arid disukun. Alladhi, di sini sama juga, di sini hamzah wasal kita balikkan di atas. Alladzina hum yurah, di sini mad wajib muttasil 4 atau 5 harakat. Huruf mad di sini huruf alif selepasnya huruf hamzah, jumpa dalam satu perkataan. Yuraun, di sini mad arid lisukun. 2, 4 atau 6, tapi kita ikut kadar yang sama sebelum ini. 6, maka di sini juga 6. Wa yamna'u, yam, mim bertanda sakinah selepasnya huruf nun. Mim bertanda sakinah ini kita kena sebut dengan jelas. Di sini namanya izhar syafawi, izhar syafawi, kena sebut dengan jelas sebutan huruf mim bertanda sakinah. Wa yamna'unal ma'un, di sini mad'ar disukun. Sekian sahaja kongsian bacaan surah Al-Ma'un 7 ayat dan perbincangan berkaitan hukum, tajwid dan cara bacaan yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.